Gilbar! Ya. Eh, bos. Panggil saya, bos. Dari tadi saya panggil dari sana. Gilbar! 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 Ya. Eh, bos. Panggil saya, bos. Dari tadi saya panggil dari sana. Makanya kalau kerja jangan sambil denger musik. Ya maaf, atuh bos. Saya masih mending bos denger musiknya pakai kayak ginian daripada si Bobby. Toh. Iya. Sama warna. Bobby. Cinta. Kan bos kan kedengeran. Bobby. Ya bos ini apa-apaan kayak gini. Yang satu mah, tangkapin mas. Bos, ini ikannya udah pada datang ke cupang nih. Bagus-bagus bos. Kamu taruh aja di toples. Itu dia masalahnya, bos. Toples kita bocor. Nah, kamu cari aja toples yang lain. Yang penting kamu taruh di toples. Ngerti? Iya. Taruh di toples. Gimana, Sar? Udah kamu masukin toples ikannya? Ini lagi saya masukin, bos. Bagus. Ya ampun. Sar. Tuh, kamu masukin sini sih. Jualan cendol. Iya, bos, saya nyuruh masukin toples. Masukin lagi dong. Cendol. Ya ini biar meledakin bangunannya gampang. Oh iya. Ed. Ya bos. Ini dinamit udah dipasang semua nih. Udah bos. Oh, bagus. Tapi ini cara meledakinnya gimana bos ya? Makanya saya kesini nih bawa alatnya nih. Kamu pegang deh. Jadi cara ngeledakin dinamit ini tinggal dipencet doang. Tinggal pencet kayak gini, bos. Aduh. Pencet tombolnya itu nunggu kita keluar dulu. Bos kagak bilang. Jadi sebelumnya saya mohon maaf nih, Pak, Bu. Karena saya juga akan ditugaskan dari Dinas Sosial. Oh, iya. Artinya saya harus mengecek seluruh panti asuhan yang ada di daerah sini. Ya, gitu. Enggak apa-apa. Nah, jadi sebelum saya ingin bertanya nih, Bu. Kalau anak-anak panti asuhan di sini tidurnya itu bagaimana ya? Oh, gini Pak, ya. Kalau di panti asuhan sini kita biasanya menyediakan satu tempat tidur untuk 7 orang, ya kan? 7 orang. Nah, satu tempat tidur untuk 7 orang. Iya Pak. Nggak salah Bu. Enggak. Mereka tidurnya desak-desakan dong. Oh, nggak akan desak-desakan Pak, karena tempat tidurnya kayak gitu. Waduh. Jadi. Seperti ini Pak. Iya. Jadi satu tempat tidur kita. Seperti ini. Wah.